menentukan benang katun, pastikan bahwa benangnya katun. Kita ukur berapa tingginya. Ini jadi kira-kira sekian. Ukur. Ini jadi nanti kita potong-potong sesuai dengan panjangnya sumbu yang diperlukan. Yang sudah leleh dengan cara ditim, kemudian dimasukkanlah benang sumbu ini supaya benangnya nanti bisa kaku. Kemudian sumbunya tadi dikeringkan, jangan sampai berdekatan. Ini sumbu yang tadi. Tapi ini kok masih ada minyaknya, ada apa ya, Bu? Sudah kaku. Nih, jadi tadi setelah dimasukin parafin, kemudian kita keringkan dan harus diluruskan.